Alright, kita dah live sekarang. Boleh dengar tak sound? Assalamualaikum. Okay, kita check sound dulu. Alhamdulillah. Okay. Apa khabar semua? Semua dah kita dah live di Facebook, di IG, juga di YouTube. Okey, apa khabar semua? Sound okey ya? Kalau tak okey. Ya, saya punya jauh ya. Facebook. Ya, kita punya ni. Okey. Alright. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Bertemu okay, sekarang hari kita dengan Kak Zaidah. Ya. Okey, Kak Zaidah. Ha. Apa khabar Kak Zaidah? Baik, alhamdulillah. Okey, sama okey? Okey. IG cuba chat dulu. IG tak masuk. IG siapa ni? Kak Zaidah. Kak Zaidah ni sini syukur. Zaidah Ibrahim. Belum lagi mungkin. Okay, dah. Adjust dulu mana yang belum masuk. Sementara tu boleh ya love, like dan share kita punya live banyak-banyak hari ini sebab Kak Zaidah nak tunjukkan resepi yang special ya. Hari ini sangat special. Yang request ya, tapi kita belum ada kesempatan. Dan alhamdulillah hari ini saya cuba tunaikan ramai yang minta ya. Resepi ini. Alright, kita tunggu lagi sebentar supaya lebih ramai lagi yang dapat sedang dapat notification ya untuk join ataupun untuk tune in live kita. Seperti biasa ya, kita harapkan viewer kita like, komen dan share banyak-banyak, love banyak-banyak ya. Supaya kita boleh kongsi ni resepi boleh boleh ibu duit ni kata orang. Ya betul. Sebab Kak Zainal punya ini sampai saya dah tak larat nak buat. Ya, saya dah tak larat nak buat. Bukan saya tak nak buat sebab saya dah tak sedap ke apa. Saya dah tak larat nak buat. Jadi saya terpaksa stopkan production ni. Ya. Jadi tu yang kita nak kongsi pada dos yang dah makan, dah rasa resepi Kak Zainal. Dan yang selalu order tapi sekarang ni kita dah tak buat. Jadi saya bagikan resepi supaya perempuan dapat buat sendiri ataupun yang nak berniaga saya alu-alukan. Tak ada masalah ya, kita kongsi resipi dan kita dapat kongsi rezeki juga. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya dekat FB clear dan semua okey. Kita tunggu komen di IG ya. Boleh sesiapa komen boleh dengar tak IG? Kalau dengar boleh komen dengar. Okey, dan kita akan teruskan dengan Kak Zaidah. Okey, dah boleh ke? IG dah. Dah okey okay. Alhamdulillah. Okey. Facebook okey. Facebook sangat jelas katanya. Okey. Alhamdulillah. Okey. Alright. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, assalamualaikum pada semua viewers. Kita cuti daripada hari Senin tadi ya. Alright. So hari ni Kak Zaidah ataupun sebelum tu, waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu ya. Okey. Hari ni Kak Zainal nak tunjuk resepi. Actually resepi ni saya sayang juga. Tapi tak apalah, kita kongsi. Mungkin dapat membantu suri-suri rumah di rumah yang nak cuba-cuba berniaga ya. Ini memang sangat laris ya. Sangat-sangat laris. Pada sesiapa yang pernah jual produk ni ataupun kudapan ini daripada Kak Zainal, dia orang tahu. Dia sangat laku. Ya betul. Sangat laku. Saya orang akan tanya kenapa kalau dah laku tu tak buat. Biasanya kalau dah laku ni makin bertambah-tambahlah productionnya. Kalau biasanya stok tu mungkin tak sedap. Bukan tak sedap ya. Saya dah tak larat sebab terlalu banyak order sampai pada saya terpaksa ramai pakai kena pakai pekerja yang ramai, jadi saya terpaksa stopkan produk tu. Ya.
Jadi saya bagi, saya akan kongsi resipi hari ini. Resipi ni ialah rempeyek kuaci badam. Alhamdulillah. Sangat-sangat sedap ni. Puan-puan boleh cuba untuk buat sendiri ataupun nak berniaga, saya adonkan. Okey. Bahan-bahan untuk rempeyek kuaci badam. 500 gram tepung beras. 600 gram santan. Kak Zainal pakai santan kotak ya. 600 gram santan. 2 sudu teh jintan putih. 2 sudu teh jintan manis. 2 sudu teh ketumbar. 4 biji buah keras. 5 ulas bawang putih. 20 gram udang geragau. 2 sudu teh kapur. Saya pakai kapur, saya tak pakai air kapur. Saya pakai kapur betul ya. 2 sudu teh kapur. 3 sudu makan tepung jagung. 430 gram air. 1 biji telur. 5 sudu teh garam. 4 sudu teh Ajinomoto. Dan 1 sudu makan gula pasir. Kemudian kita guna juga sedikit badam slice ataupun badam flake dan kuici hijau. Okey, saya ulang lagi sekali. Lepas ni, puan-puan boleh tengok videonya ataupun nanti kita akan sertakan sekali resepinya waktu kita post nanti videonya ya. Okey, now bahan-bahan untuk rempeyek kuaci badam. 500 gram tepung beras. 600 gram santan kotak. 2 sudu teh jintan putih. 2 sudu teh jintan manis. 2 sudu teh ketumbar, ketumbar biji ya. Ketumbar biji. 4 biji buah keras. 5 ulas bawang putih. 20 gram udang geragau, udang geragau kering ya, udang geragau kering. 2 sudu teh kapur. 3 sudu makan tepung jagung. 430 gram air. 1 biji telur. 5 sudu teh garam. 4 sudu teh Ajinomoto. Dan 1 sudu makan gula pasir. Okey. Tak apa kalau yang tak dapat resepi ni tu, tak ada masalah. Puan-puan, nanti kita akan ulang dari masa ke semasa. Bahan dia agak banyak ya. Okey. Pertama sekali kita perlu kisar dulu ya. Kita kena kisar. Udang geragau. Ini Kak Zainal dah campurkan ya. Ketumbar. 2 sudu makan ketumbar. 2 sudu makan jintan manis. Dan 2 sudu makan jintan putih. Kita kisar juga bawang putih. 5 ulas dan 4 biji buah keras. Kita akan kisar bersama dengan air. Tepung beras. Tepung jagung. Gula pasir. Ajinomoto dan garam.
aku. Telur. Dan yang kita kisar ni tadi ya, bahan-bahan yang kita kisar. Sesiapa yang dah biasa beli rempeyek kita, tahu ya. Okey, Kak Zaidah, ada soalan di sini ya. Yeah. Reza, jintan-jintan tu sangai tak, Kak? Sangai dulu. Kalau tak sangai, dia tak ada bau. Dia kena sangai dulu, masuk oven ya. Ataupun sangai kat kuali juga boleh. Kalau tak, dia tak ada bau nanti. Dia boleh aja, cuma kurang sedap lah. Dia tak ada bau ya. Okey. Kita akan tuang semua sekali air. Lebihan tadi dan santan. Sementara tu, perempuan perlulah panaskan minyak di kuali. Mak Ngah Syarif, ha-ha. Tepung beras cap apa Kak Zaidah? Pakai je lah apa-apa boleh. Cap teratai pun boleh. Apa-apa boleh. Tak ada masalah. Mazna, lama menunggu resepi ni. Yes. Kan yang bertanya nanti, kalau sedap sangat takkanlah Puan Zaidah tak jual, stop ya. Kita tak jual dia sebab saya kurang kaki tangan ya, kita kurang kerja untuk nak menyediakan dia. Buat kata Zu Husin, rempeyek kayangan. Siapa yang nak makan tahu ya. Ya, betul. So kita perlu kacau dia hingga dia rata semua. Syarifah by Min, ni resipi rempeyek badam kuaci yang akak jual tu ke? Ya, saya tak ada ubah sedikit pun ya. Inilah resepinya. So perempuan boleh cuba ya. Saya tak ubah sedikit pun. Okay, inilah resepi asalnya. Thank you so much Atikah alias and 75 stars pada Kak Zaidah. Terima kasih banyak. Ada lagi juga Kak Zaidah yang send star ni. Terima kasih banyak. Thank you so much. Okay, kita kena kacau dia betul-betul hingga dia ada juga yang ketul ya. Faridah juga send star 75 stars. Thank you. Ni ada ketul-ketul lagi. Kak Zaidah kena blend sikit lagi. Ya, sebab blender ni dia agak lebar di bahagian bawah. Jadi dia, maksudnya dia kena betul-betul hancur ya Kak Zaidah. Hancur betul. Especially the buah keras. Dan nanti hilang pula, kurang pula rasa buah keras ni. Kak Zaidah, sebab kita punya blender ni dia agak kemembang di bahagian bawah dia ya. So saya akan masuk sikit yang mana tak hancur tu. Kita akan kisar sikit lagi lah. So tak perlu risau lah kalau ada kisar, ada kasar ni lah, nampak ya, buah keras ni tak hancur. Kalau kita kurangkan buah keras ni nanti, takut rasanya dah tu, nampak tu buah keras. Betul dia. Ya, sebab blender ni dia agak lebar di bahagian bawah. Ya, dia tak macam blender yang sebelum ni. Nampak tu buah keras ni. Kena blend semula. Kita akan blend sebentar yang tak hancur ni ya. Okay. Okay. Pastikan dia hancur betul ya, untuk kita nak buat ni kan nanti ada yang kurang rasa nanti. Sementara tu kita perlu panaskan. Kuali kena betul-betul panas ya minyaknya bersama dengan acuannya. Nur Syamimi Balkis. Assalamualaikum Kak Zaidah. Kalau pakai ikan bilis boleh tak Kak Zaidah? Boleh je lah. Tapi bau tak sama ya. Geraja dia lagi kuat lah dia ya. Masih banyak lagi ketul-ketul. Kak Zaidah kena blend sementara. Tak apa, kita tinggal nak goreng aja. Ya. Jalina, tepung gajah satu elok untuk buat peyek. Okey, boleh lah. Gajah satu tu, gajah yang macam katun tu. Dia ranguk ya. Okey, kita akan blend sebentar. Siti Zawiyah, Kak Zaidah bagi resipi kelas sebab tu semua menjadi. Alhamdulillah, terima kasih atas komen-komen yang membina.
Hamisah-misah baru tahu. Tempeh kena letak buah keras. Resepi Kak Zaidah ya, ala Kak Zaidah punya. Ya, ada yang tak letak, ya, tapi terpulanglah. Kalau nak follow resepi saja juga boleh. Tapi resepi ni memang dah, yang kita dah buat memang sedap lah. Ya, saya tak ubah sedikit pun, inilah resepi yang saya berniaga. Ya, so perempuan boleh guna resepi ni lah. InsyaAllah. Okey, ni rupa adunan kita. Rose Kinan, Kak Zaidah, yes. Kalau guna whisk yang dalam kek mixer tu boleh enggak ya? Whisk? Hmm. Macam mana? Whisk yang dalam kek mixer. Kenapa nak pakai whisk tu? You just hantu macam biasa ataupun you boleh blend aja. Hmm. Kalau masuk dalam mixer, kalau buat banyak lah, buat sikit tak payah. Sikit macam biasa. Masih ada lagi ya? Hmm. Thank you so much Finn Juan Monday. 100 stars for Kak Zaidah. Thank you so much. Dan dia ada tanya juga, kalau tak letak Ajinomoto boleh ke? Boleh ajalah. Cuma kalau tak Ajinomoto dia lemak. Dan dia mani-mani sikit ya. So terpulang. Kalau dia tak nak, ada yang tak boleh makan, untuk nak makan sendiri, untuk nak makan sendiri kalau tak nak letak Ajinomoto tak ada masalah. Ni Kak Zaidah rendam ni untuk apa ya Kak Zaidah? Kita panaskan. Acuan ni kena betul-betul panas. Kalau tidak dia melekat. Minyak ni kena betul-betul panas ya. Kalau tak dia melekat nanti. Acuan Kak Zaidah ni acuan yang baru. Ya, so saya rendam dalam air panas, dalam minyak panas. Sementara kita memanaskan minyak ni, kita panas sekali acuannya. Oh, okey. Okey, kita pastikan dia betul-betul panas ya. Okey, ada soalan lagi. Ali Imran Rahmat, terima kasih Kak Zaidah kongsi resepi merempeyek. Hari tu dah dapat resepi maruku, murah rezeki Kak Zaidah. Amin. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah. Mel Muhaimin, resepi Kak Zaidah berniaga ni, bukan semua orang bagi resepi niaga. Betul. Kak Zaidah bermurah hati hari ni memberi resepi yang memang top sell lah kat sini. Top selling kat sini. Best seller kita ni. Ya, betul. Rempeyek kayangan, Mbak kata Zul Husin. Nak makan ni lah, saya rasa. So, ni kita buat badam dengan kuaci. Jarang kita nampak orang buat badam dan kuaci ya. So, hari ni kita akan buat badam dan kuaci. Kita kena pastikan minyaknya betul-betul panas. Okey. Ya. Inilah rupa rempeyek kita ya. Adunan rempeyek kita. Okey, adunan dia pun tidak terlalu pekat ya. Tak pekat, tak cair ya, sedang-sedang. Okey. Saya dah try dulu tengok. Sebab acu ni adalah acu baru ya. Acu lama Kak Zaidah dia orang pun dah dah patah-patah. So kita akan cuba dulu ni. Pulanglah perempuan nak letak banyak mana badam dan kuaci ya. Nak makan sendiri tak boleh lebih-lebih, tak apa ya. Okey. Tu dia. Oh, kuat sangat api ni. Terus naik ya. Dia terus balik ya. Mula-mula dia macam tu lah. Dia tak cantik mula-mula. Nanti lama-lama dia lawa. Kak Zaidah ni pandai buat je. Tapi yang buat ni yang sebenarnya pekerja saya. Masa kita pelan-pelan lah. Saya kecilkan api sikit. Sebab apa nanti dia ataupun dah kembang tu. Ya. Kita kena renjiskan minyaknya. Kemudian masa letak tu kena ada bunyi seng macam ni. Lepas tu kita kalau tak dia tebal tak cantik ya. Okey, so kita taburlah kuaci dan badam. Oh, minyak saya panas ya. Okey, cantik tu.
Yang ni dah boleh angkat lah ni. Hati-hati sangat dia. Okay, dia dah kecilkan sedikit apinya sebab dah terlalu panas ya. So, waktu dia dah mula macam ni, perempuan kena kecilkan apinya. Kalau tidak, nanti padamnya tak cantik. Permulaan dia satu, first round, second round ni dia jadi macam ni lah. Bayangkan Kak Zaidah buat ya untuk customer-customer yang banyak tu dengan cara yang manual macam ni. Kita manual itu yang saya tak sanggup nak buat bila dah terlampau banyak order. Betul. Kita terus kita tak sanggup ya, bukan tak sedap. Kita dah tak sanggup nak buat dia sebab dia perlukan banyak kesabaran menunggu dia. Ya. Okey, yang ni kita dah boleh angkat. Bayangkan kena duduk kat kuali. Kan. Okey, malah resipi ni sama ke dengan rempeyek kacang tanah? Sama aja. Boleh pakai kacang tanah, boleh pakai buat ini. Sama aja. Sedap ya rempeyek ni, dia lemak-lemak. Rasa bila las-las tu nanti kita tergigit badannya. Tu yang sedap tu. Lekat. Nanti dah lama-lama dia cantik perempuan. Dia mula-mula first round, second round ni dia memang akan ada macam ni lah. Okay. Tengok pula tengok dia. Kan? Ni nak kena ada kesabaran, tahap kesabaran yang tinggi buat dia. Lepas tu perempuan kena pandai jaga api ya. Dia yang bertanya, Dai. Farah Nadia, salam Kak Zaidah. Untuk adunan ni agak-agak dapat berapa keping? Banyak keping, ratus keping. Banyak ya. Zalina Kamal, rempeyek kacang tanah, dal dan kacang hijau sama juga ke? Bolehlah pakai resipi yang sama aja. Kita cuma tukar dia punya topping saja. Ya? Okey. Kita dah tak kena badam. Cuma kalau perempuan buat yang ini, very rare lah sikit kan. Kalau yang penting biasa tu, dah ramai sangat orang buat ya. Kacang tanah yang biasa. Hanim Halikan, airnya berapa nak letak ya? Air saya dah bagi tadi resepinya ya. 430 gram. Kak Zaidah dah beritahu tadi ya resepinya. So, nanti kita photos yang tak dapat lagi akan kita beritahu nanti ya. Post kali bersama dengan gambar nanti dan resepinya ya. So perempuan harap bersabar ya untuk nak dapatkan resepinya. Jangan salah salin sudah. Ya. Yeah. Kelainan sikit bila kita letak badam dan kuaci. Zul Hussein, cantik kuali tu buffalo ya? Okey, kuali yang Kak Zaidah guna ni lah kuali buffalo ya. Kuali jenama buffalo. Siapa yang berminat bolehlah WhatsApp kita nanti untuk nak dapatkan kuali buffalo ni. Sangat-sangat selesa menggunakan dia ya. Okey, cantiklah kita punya. Permulaan dia, mula-mula dia agak tak cantik. Nanti dah lama-lama dia lawa ya. Nanti lawa. Dia nampak cantiklah. So, Kak Zaidah nak buang dia ni dulu sebelum minyak dia kotor. Kak
Okay, untuk Kuali Buffalo boleh mungkin boleh contact dengan agent Buffalo. Yes. Okay, boleh pada sesiapa yang nakkan Kuali Buffalo, bolehlah WhatsApp pada nombor 017-225-2455. Yeah. 017-225-2455. Boleh dapatkan Kuali Buffalo melalui ejen Buffalo yang saya beri nombor tadi. Kak Zai dah beri tadi. Okey, nampak ni. Masa letak tu kena ada bunyi ya. Jadi maksudnya acuannya tu dah cukup panas. Honey Diamond, salam Kak Zaida. Terima kasih atas resepi-resepinya. Semalam saya buat meruku, masya Allah sedap, memang sedap. Ya. Alhamdulillah, memang sedap. Ya, lagi yang bertanya. Okey, Siti Zawiyah, acuan ni ada yang saiz besar ke? Ada. Yang Kak Zaida guna ni yang standard size lah. Kalau yang nak besar lagi pun ada juga, ya Puan. Kita ada a few size of this. Okey, nampak tu cantik dah. Okey, ada yang bertanya lagi? Okey, ramai yang tanya boleh gunakan cam tanah semua tu. Boleh, itu, boleh. Itu rempeh biasa ya. Rempeh ori tu. Betul. So, pakailah kacang tanah. Saya cuma tunjuk yang yang saya berniaga yang sangat laris. Laris sangat ni. Sampai saya dah surrender, saya pun dah tak nak buat. Ya, okey. For those yang peminat rempeh Kak Zaida yang tak berhenti-henti order, ni saya dah bagi resepi. Jadi perempuan bolehlah cuba resepi ni ya. Nampak ni. Kita punya cameraman satu pun dah kunyah dah. Dah tahan je. Dia pandang je dari tadi ya. Mau tak geram okay. Macam ni rupa dia kan. Nipis ya, dia sangat nipis nampak tu. Sangat nipis. Ya. Alright. Tapi perempuan kena buat macam Kak Zaida ni tau. Tongkangkan dia acunya daripada minyak. Kemudian dah tonggang minyak, lepas tu kena letak. Lepas tu kena terbalikkan dia macam gini. Ya, dia tak boleh tebal. Tebal dia tak cantik lah, tak sedap. Okay. Ini style orang dulu goreng macam ni. Ya. Azizan Ahmad, elok acuan tu tak melekat. Ha. Ni acuan ni baru beli tau. Kak Zaida baru beli sebab yang lama kita, dia orang semua dah, bila kita stop production, dia orang pun dah simpan tak tahu kat mana. Saya masih ada lagi ha, gam-gam dia lagi kat atas tu. Perempuan perlu panaskan bersama dengan minyak dia, ya. Okey. Annie K, alhamdulillah pasti sedap terlihat di Brunei. Belum terlihat di Brunei. Di Brunei belum lagi. Ya. Boleh cuba ni. Boleh cuba ni. Ya. Kata Kak Zaida, ibu duit. Ibu duit ni ya, saya tak bohong ya. Siapa yang pernah yang selalu order dengan saya, especially orang Singapore ya. Orang Singapore banyak order dengan saya. Melalui agent ataupun melalui kita punya rakan yang ada kat sana ya. Okey. Stokis di Singapore pun ada tune in dalam ni Kak Zaida. Yes. Okey, kita buat lagi. Mungkin ada yang baru masuk ya. Ini perlu di toskan minyaknya ya. Kalau boleh jangan ada minyak sangatlah. Okey, kemudian baru kita. Zab Arshad, thank you for the recipe. Saya pernah order tapi bila sampai Penang habis pecah. Tapi Kak Zaida, rempeyek ni memang sedap. Ya, betul. Sebab itu saya tak nak post ya. Tapi ada yang nak juga, nak rasa sangat rempeyek Kak Zaida. Itu yang dia kata tak apalah. Pecah pun pecah lah, janji dia dapat rasa ya. Betul. But the taste is memang sedap. So now Kak Zaida dah bagikan resepi. Bolehlah perempuan buat sendiri ataupun nak meniaga silakan ya. Tak ada masalah. Bahan-bahan dia pun senang nak dapat sebenarnya. Dia nampak banyak tapi cara dia mudah, cuma leceh sikit. Kena banyak kesabaran. Sebab bila kita permintaan dia lampau banyak, kita dah tak larat nak buat sebenarnya. Saya kena cari pekerja lagi, which is agak susah ya untuk kita nak cari pekerja ya. So kita stop aje lah. Okay, so ni dah masak, kita angkat. Okey, Nur Azah Muhammad, macam mana nak elakkan rempeyek kacang tanah tak masak tapi kacang dah hitam Kak Zaida? Macam mana dia boleh tak masak?
letak api besar lah tu. Kalau kacang hitam terbeik tu tak masak lagi. Ataupun terbeik tu tebal. Bila tebal, dia pun lambat sikit nak masak ya. Kacang tu yang sebenarnya tak masak lagi tu. Cuma yang hitam tu pasal dia api dia panas sangat. So perempuan kena, dia masak di luar ya. Perempuan kena kecilkan sedikit apinya. Kena pandai jaga api ni buat terbeik ni. Kena tunggu, betul-betul tunggu ya. Nurul Aswani, nak beli acuan Kak Zaidah jual tak? Tak, you pergi beli kat kedai-kedai biasa pun ada ni. Kedai-kedai yang menjual bekas-bekas ya. Bekas-bekas plastik. Biasanya ada ya. Okey, yang pada minta resepi, insyaAllah lepas daripada live ni, Zai akan masukkan resepi bersama gambar ya. Dengan live ni kita akan savekan di dalam Facebook dan juga IGTV. All boleh tonton semula cara pembuatannya dari mula sampai akhir. Yes. Ni sangat sedap ya tepi ni. Tepi, ada orang panggil tepi. Ada orang panggil rempeyek ya. Ada orang panggil peyek pun ada juga ya. So terpulang. Okay, Zalin, Zalinah Kamarudin. Kalau jual sekilo berapa Kak Zaidah? Kak Zaidah dulu jual pakai botol ya. Satu botol kita jual RM15 tak silap. Betul. Lebih kurang dalam 45 pieces. Terpulang kepada saiz jugalah ya. Ramlah Zainal, berapa banyak nak beli kuaci dan badan? Badan mengikut bahan resepi. Badam ni dia jual by paket. Dia tak jual yang pergi timbang kilo. So belilah, kalau pun nak buat satu adunan, beli paket kecil je. Nampak dia tak ni jual by kilo ya, badam slice ni semua. Dia jual by, dia dah siap packing. So beli yang paket kecil je lah kalau untuk satu adunan ya. Okay, buat sikit lagi. Kita nampak banyak sikit kita punya rempeyek. Zahara Ibrahim. Banyak adunan tu lah, lambat habis nanti tu. Memang saya tak akan habis lah, saya tak buat habis lah. Saya cuma nak penuhkan tray saya ni. Jadi nampak cantik bila kita ambil gambar nanti lah. Okay. Ya, so kita tunggu sekejap lagi. Ada yang minta nombor telefon Buffalo. Okey. Lagi sekali kita sebutkan nombor telefon Buffalo. 017-22524-55. Okey. Boleh direct terus dengan ejen Buffalo untuk dapatkan kuali Buffalo yang Kak Zaidah guna ni ya. Kuali ni sangat-sangat selesa bila kita guna. Ya, kualiti yang sangat tinggi. Stainless steel dia sangat tinggi kualitinya ya. Okay, Zaitun Latif, assalamualaikum Kak. Taruh daun limau okey tak? Terpulang boleh juga ya. Ada yang buat letak daun limau ya, dipotong-potong daun limau, dihiris daun limau juga boleh lah. Terpulanglah. Cuma jangan ditukar bahan dekat dalam dia. Bahan topping tak ada masalah. Bahan dekat dalam perempuan jangan tukar ya. Kalau saya, kalau di situ airnya banyak tu, jangan perempuan tukar, nanti takut tak jadi kan. Macam ni kan kita tengok saya buat kan tu jadi. Cuma topping dia tu terpulang. Perempuan nak letak apa? Nak letak daun limau juga boleh. Nur Syamimi Nadia. Ya. Kalau pakai badam cincang boleh ke? Why you nak pakai badam cincang? Badam cincang tu dia you kena letak banyak baru nampak. Kan? Betul tak? You kena put more. If you put more, you akan guna lebih banyaklah badamnya. Kalau macam ni slice, you taruh 3-4 keping tu dah nampak. Kalau yang neem almond tu tak nampak. Kena tok banyak barulah nampak. Baru rasa ya? Ha, baru rasa, baru nampak. Jadi you kena put more, nanti dah banyak pula kosnya. Yang penting, rempeyek kita nipis. Tu yang penting. Sebab bila dia nipis, dia akan jadi rangup. Rangup. Lemak-lemak. Kita dapat sikit lagi. Wan Nadia. Badam dengan kuaci tu sangai dulu ke? Tak payahlah sangai. Kalau you sangai, kita dah nak goreng. So, tak perlu sangai. Kita goreng dia kan? Jadi, tak perlulah sangai. Sekarang kalau dah sangai, you goreng lagi, nak jadi nanti kan pahit pula rasanya. Okay. Ya, tak perlu sangai ya. Hanya di mantah sini. Kak Zainal pun pakai yang mantah je.
Thank you Siti Nurzila Hassan Zila, send 75 stars untuk Kak Zaida. Thank you so much. Mm-hmm. Saya ambil sedikit lagi sebab saya nak perlukan ni supaya cantik nanti bila kita ambil gambar. Okey, Kak Zaida ada soalan lagi? Roskinan. Kak Zaida, sorry yes, tanya, kalau guna kacang tanah perlu di ros atau sangai dulu tak kacangnya? Terpulang boleh juga, you goreng dulu sebentar supaya dia masak, sebab kacang akan makan masa lama ya sikit untuk nak masak compare tu rempeyek ni ya. Yeah. So boleh digoreng sebentar ataupun disangai dulu ya. Supaya kita make sure that dia betul-betul masak. Mhm. Okey, setiap saya ambil badam, saya tambahkan badam. Okay, nampak ni adunan ni masih banyak lagi ha. Ya, ini dah ada lebih kurang dalam 40 pieces ni ya. Boleh dapat satu balang. Dapat balang dah boleh. Yeah. Okey. Roziah Muhammad Razali, berapa nak jual ni Kak Zaidah? Kira gram ke kira keping? Kak Zaidah niaga tu hari kira gram ya, kita pernah lupa kira gram. Terpulang lah ya, you nak pakai by pieces boleh, by gram boleh, tak ada masalah. Anyk, mau cuba buat untuk jual insyaAllah, insyaAllah. Boleh buat ya, saya kan guarantee you, kalau customer you rasa pasti dia akan order lagi. Betul. Ya, sebab ni rempeyeknya sangat nipis. Mungkin Kak Zaidah boleh patahkan sikit. Boleh. Sangat nipis. Tu nampak. Ya, sangat nipis. Jadi kita dia sedap, dia rangup dan dia sedap lemak ya. Lemak sebab dia ada santan, ada ada rempah-rempah. Saya pernah terima feedback dulu ya daripada customer kita yang pernah beli rempeyek Kak Zaidah ni. Dia cakap dia tak ada gigi tapi dia boleh makan. Apa lagi tunggu lagi? Memang lembut ya. Yeah. Sangat lembut. Yang nak berniaga tu bolehlah salin dah sepini dan boleh cuba. Confirm. Wan Ubaidah Omar, boleh guna kacang kuda? Kacang kuda? Saya tak pernah dengar pula umbat kacang kuda, tapi kalau nak kacang dal adalah. Kacang kuda saya tak pernah dengar lagi ya. Kacang kuda tu besar. Tebal. Macam mana nak letak bonggol dengan telur? Mungkin adalah, tapi mungkin saya tak pernah nampak ya. Biasanya orang buat kacang panah, kacang dal tu kita panggil tumpi ya. Biasanya kacang dal kita panggil tumpi. Kak Zaidah juga pernah keluarkan rempeyek udang geragau. Udang geragau. Yang tu sedap. Dia ada rasa daun limau purut semua. Okey. Suliana Ali, biasa jualan berapa harganya? Jualan lebih kuranglah RM15 hingga RM20 terpulang kepada perempuan ya. You kena tengok apa pieces you letak kat dalam bekas you. Ada yang jual pakai paket, ada yang jual pakai botol ya. So terpulang. Check dulu harga di luar sana berapa. Rabiah Majuna, kalau buat dua orang lagi cepat. Ya betul. Ya, kita biasa berniaga, kita tak pakai kuali ni. Saya pakai kuali yang kawah tu. Yang lepeh. Kalau kita berniaga, kita tak pakai, tak perlu kuali yang dalam. Sebab bila kuali dalam, kita akan pakai banyak minyak. Jadi kita pakai kuali yang lepeh. Kalau kita pergi pasar malam, kita tengok tak orang goreng ni tu. Goreng ni yang berniaga macam besar kuali ni. Pakai kuali yang macam tu. Ya, jadi kita hanya kita tak perlu minyak yang terlalu banyak untuk goreng dia yang sebenarnya. Ya. Kalau macam kita pakai kuali lemak melengkung macam ni, kita kena pakai banyak minyak untuk nak isi. Ya. Kita tak perlu minyak banyak sebenarnya. Sebab dia minyak sikit pun dah memadai. Dah cukup. Dah boleh masak lah. Sebab dia nipis sahaja. Ya, ada soalan lagi sebelum kita habiskan ni ha? Okey, ada lagi soalan. Aliyah Nabilah, tepung beras cap puan, cap apa puan? Kak Zaidah pakai cap apa tadi tu? Gajah seko pun boleh, terantai pun boleh. Faridah Abu Bakar, badam dan kuaci tu panggang dulu tak? Tak perlu panggang puan, sebab kalau you panggang kan kita dah nak goreng, nanti dia jadi dah dua kali masak dia pahit pula kan.
tak perlu, sebab kita kan goreng dia, jadi tak perlu kita masakkan. Biasa kalau kita panggang kacang-kacang ni, kita akan masukkan dalam adunan, itu kita panggang. Tapi kalau kita letak di atas untuk kita nak goreng macam ni, kita tak perlu panggang dah. Sebab kita dah goreng dia, so dah cukup. Dengan sekali menggoreng macam ni, dia dah masak ya. Okey. Patutlah bilang. Alright, sekarang dah kejang. Okey, kita lagi. Sementara ni, ada yang nak bertanya lagi. Ni resepi yang memang kata orang tu, payah nak dapat. Tak semua orang nak bagi ya, resepi-resepi yang menaik macam ni. Tapi pasal Kak Zaidah, kenangkan ramai yang bertanya, Kak Zaidah, bila nak buat lagi benda ni? Bila nak buat lagi, saya tak sempat nak buat ya. So, saya share lah resepi dia. Si anggrek ju, rempek berhantu ni, makan tak cukup sebalang. Ya, betul. Siapa yang dah makan rempeyek Kak Zaidah, dia tahu ya. Memang berhantu. Seorang makan pun kita boleh hadap depan TV Kak Zaidah. Betul. Sapina Omar, acuan ada jual ke? Berapa harga acuan tu? Puan pergi je kat pasar. Biasa ada jual ni ya. Yang macam ni senang ni dapat. Mana-mana kedai pun ada. Kedai yang jual tapuai-tapuai pun ada. Yang jual bekal-bekal plastik tu. Okay, Nani Basri, memang sedap rempeyek ni. Saya dah pernah makan. Kan? Alhamdulillah, memang sedap. Memang sedap. Memang sedap. Sedapnya Azliza Atirah memang sedap. Dekat mana ni? Saya nak order lah Zozi Oji. Ah, okay, Kak Zaidah tak buat jualan. So, maybe pada siapa-siapa yang buat jualan rempeyek, dah boleh start dah buat ni, dah boleh ambil order. Ah, ada yang dah bertanya tu? Ah, ya, yang dah bertanya, yang dah nak makan. Berminat tu. Rasa ya, yang malah nak buat tapi nak cuba rasa ya. Okay, thank you Sharifah Aisyah Al-Habshi. Dia send 99 stars untuk Kak Zaidah. Terima kasih banyak. Okay, kita goreng sikit lagi supaya photos yang baru masuk akan nampak ya. Okay, untuk resepinya. Okay, kita saya akan baca resepi dia. Zah, tolong baca resepi sementara saya menggoreng. Boleh. Okay, untuk resepi yang tak sempat masuk tadi ya. Rempeyek 500 gram tepung beras, 600 gram santan, 2 teaspoon jintan putih, 2 teaspoon jintan manis, 2 teaspoon ketumbar, 4 biji buah keras, 5 ulas bawang putih, 20 gram udang geragau, 2 teaspoon kapur, 3 tablespoon tepung jagung, 430 gram air, 1 biji telur, 5 teaspoon garam, 4 teaspoon ajinomoto, 1 tablespoon gula. Okey. Jika tak sempat nak salin, jangan risau. Tak, kita apa, akan nanti Zai akan post sekali dengan resepinya ya. Nanti korang boleh semak balik resepi rempeyek badam kuaci. Okay, Kak Zai dah buat sikit lagi sebelum kita habiskan rancangan kita ni. Sebelum kita selesai. Rubiah Ismail Ruby, thank you Puan Zaidah bagi resepi yang awesome ni. Yes, very very awesome. Memang ini adalah resepi jualan saya. Saya tak ada ubah ya. Inilah yang saya jual. Saya tak ada ubah. Okay, thank you Khairiyah yang Alia send 75 stars. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak pada yang memberi stars pada Kak Zaidah. Juliana Matjani, harga sekilo berapa RM? Terpulang. Saya tak berniaga dah ya. So, harga mungkin perempuan boleh semak nanti ya. Saya tak berniaga dia. Saya dah stop berniaga ni. Okay, Mona Hodri, sikitnya taruh kacang ikan bilis. Ini bukan kacang ikan bilis ya actually. Kak Zaidah letak badam dan kuaci. Boleh juga tukar dengan topping kacang dan ikan bilis. Nak letak banyak terpulang. Nak taruh sampai penuh sekali pun tak ada masalah. Boleh. Ya, tak ada masalah. Nak taruh banyak mana sampai dia bocor pun tak ada masalah. Janganlah taruh banyak-banyak, nanti dia bocor. Dia berat ya sebab dia nipis berat. Sebab kita punya rempeyek nipis ya, you tengok. Nipis sangat. Sangat nipis. Sebab kita kita tonggangkan acuannya waktu kita nak sebelum kita letak dalam pari. Sangat nipis ya. Sangat nipis ya. Boleh tengok di sini. Nipis. Itu yang sedap tu. Ha, bila nipis macam ni dia jadi sedaplah. Okey. Kalau tebal dia jadi kurang sedap. Okey, ada lagi soalan. Nipis dan rapuh ni Kak Zaidah, betul tak? Dan rapuh dan dia lemak, sedap sangat. Tak rugi ya, kalau you all buat untuk jualan mesti confirm mesti ramai yang membeli.
Dia jadi ya, macam cuba. Ketagih nak makan tu. Haa, sedap. Kerja dia buat lebih sebab saya pun nak makan kat sini. Kita nak makan dia sebab kita dah stop daripada hari raya tadi. Aimi Safawati Daud, saya tak suka rempeyek yang biasa tu. Ini rasa berbeza ke macam rempeyek yang orang jual tu? Rempeyek Kak Zahidah memang berbeza ya. Resepi dia rasa pun lain daripada yang luar. Boleh cuba, boleh cuba. Betul tak Kak Zahidah? Ya, betul. Ni saya ni apa yang saya bagi ialah apa yang saya berniaga ya. Alright, kita dah kita tutupkan api untuk for the last round. Mazna Azna, semoga puan dilimpahkan rezeki dan diberi kesihatan selalu. Amin amin ya Allah. Okey, ini last ya. Okey, bagus ya. Lambat masuk ataupun nak tengok. Kak Zahidah tunggangkan sikit ya. Saya buang lebihan dia ya supaya dia jadi nipis. Kalau dia tebal sangat pun dia tak sedap. Akan makan masa untuk nak masak. Jadi kita tuangkan lebihan dia tu. Kak Sharifah, macam mana nak kasih minyak tak bertakung dalam bekas dekat dalam botol tu? You kena toast lah. Yang ni nipis, dia tak ada masalah. Ni nipis ya. Bila dia nipis, dia akan automatik akan kering cepat. Ya, ada yang berniaga tu dia pakai dryer ya. Tapi terpulang. Tapi bila pakai dryer tu, Kak Zahidah rasa agak agak macam mana ya, dia agak macam kering tau. Ya. Ni kalau kita makan betul-betul rempeyek macam zaman mak kita dulu. Rasa minyak-minyak, rasa lemak-lemak ya. Kalau sekarang ni banyak rempeyek yang rasa kering sebab dia pakai dryer, dia sedut semua minyak-minyak dari rempeyek tu. Sedap pun sedap lah. Cuma dia akan rasa macam ada satu benda yang tak sama macam mak kita buat dulu. Ya, sebab dah disedut minyaknya terlampau kering hingga kan dia jadi macam rasa kepek-kepek aja. Kalau rempeyek ni dia ada rasa minyak-minyak pun yang sedap tu, bau minyak tu. Ya, okey, dah siap dah ni. So kan dah nak tutupkan api. So harap perempuan dapat ya tengok proses macam mana kita buat dia. Dan minyak ni perempuan kena selalu angkat ya ataupun selalu kena buang dia punya sisa-sisa bekas goreng ni. Kalau tidak nanti minyaknya akan kotor. Ya, so bila minyak kotor nanti tak cantik kita punya rempeyek. Siap dah. Tengku Siti Hajar, saya dah try buat tapi tak menjadi. Okey, cuba buat yang ni pula. Apa? Try buat apa ni? Rempeyek. Rempeyek. Cuba try buat yang ni. InsyaAllah menjadi dan boleh jual saya juga. Saya buat daripada awal ni tadi pun memang saya tunjuk ya macam mana mula-mula kita buat dia. Ni lah rupa dia. Banyak dah siap. Itu dia. Cantik ya. Dengar tu, rangup dia. Nipis, rangup, rangup. Nipis, yang penting dia kena nipis. Perempuan kena, bila tuang dekat dalam acuan, perempuan kena terbalikkan dia. Jangan dah letak tu terus, tak tu jadi tebal, tak sedap. You kena tonggang dia. Jadi dia akan keluar lebihan yang ada dalam acuan tadi. Baru kita letak badam dan peci dan kita baru goreng. Kalau perempuan letak dia gitu terus taruh, itu yang rempeyek dia jadi tebal, tak sedap. Nanti dia akan serap mau minyak. Bagi dia terbalikkan acuan tu. Jadi dia akan turunlah. Jadi dia baru dah dapat nipis macam ni. Barulah sedap. Ya. Rangup nampak tu. Isma Maisha, boleh tak kalau nak letak kacang gajus? Kacang gajus tebal lah ya. Saya tak pernah nampak pula gajus. Kalau slice tak tahu. Dia tak boleh benda yang tebal tau. Sebab nak masakkan kulit ni sekejap saja, tak sampai pun 2 minit. Tapi kalau you letak gajus, gajus tu berat, boleh jadi bocor nanti. Saya letak badam ni slice. Bukan badam seketul tu, ya. Saya letak badam, sebab badam slice. Kuici ni dia kecil, dia ringan. Tak boleh letak benda yang terlalu berat. Nanti dia akan jadi tak masak. Bocor, dia bocor nanti. Oh, dia ke bawah. Dia tak cantik. Ya. Okay, so sometimes kita kena tengok jugalah apa yang kita nak letak. Bukan semestinya saya tak badam boleh taruh gajung, boleh taruh nut, boleh taruh ikan. Sebab tak boleh. Ya. Saya pakai badam yang telah di slice nipis, dia ringan. Jadi dia akan masak together dengan kulitnya, dengan rempeyek ini sekali. Kalau perempuan pakai gajus, gajus yang sebiji itu letak, memanglah dia tak masak. Gajus tu tak masak, yang ini akan bocor sebab dia berat. Okay.
harap perempuan faham ya mengenai repediat. Tapi kalau perempuan nak cuba, terpulanglah. Saya tak pernah cuba pula pakai gajus ke pakai lain daripada kacang tanah, dal dan badam. Ha, cuba yang ini Kak Zia dah guna badam. Jadi bila you makan, you akan rasa lemak, lemak badam dan lemak kuici tu. Ha, jadi ada rasa kelainan sikit daripada kita tahu ikan bilis dan kacang tanah. Base dia pun dah lemak dan kita campur sedap dengan dia punya badam pun lagi sedap. So jangan, perempuan jangan takut, apa yang saya bagi adalah apa yang saya niaga. Saya tak ubah. Sama. Ya, saya tak ubahlah. Jadi terpulang, kalau perempuan buat tak jadi tu, you kena check balik the recipe yang you salin, takut sedap dekat mana-manalah. Ha, okey, selesai dah kita. Alhamdulillah. Ada apa-apa soalan? Okey, Yuswatul yes. Hasan. Ya, ya betul Kak Zaidah, saya suka rempek ni. Saya order berkali-kali rempek daripada agent Singapore. Yes, okey. Sekarang dah ada resipi. Puan boleh buat sendiri. Pasal saya dah tak buat lagi ni. Mungkin ada yang akan cuba berniaga ya dengan resipi ni. So, silakan. Tak ada masalah. Kita boleh kongsi rezeki. Alhamdulillah. So, for those yang bertanya mengenai yang bertanya produk-produk Kak Zaidah, yang nak beli, yang nak order, yang nak tahu agent ada di mana, bolehlah hubungi kita pada nombor Zai, tolong Zai, nombor untuk nak bertanya mengenai produk. Bolehlah hubungi ataupun WhatsApp nombor 011-1120-4733. Kita ada talian lagi 011-6420-1979. Dan kita ada satu lagi talian 011-6426-4742 untuk bertanya mengenai produk, macam mana nak order dan nak bertanya lanjut mengenai produk ya. Okey, dan Kak Zaidah juga ada bagi ibu percuma, perempuan bolehlah dapatkan ibu percuma daripada nombor 011-6426-4742. Kita ada 354 resepi di dalam e-book tu. Kak Zaidah bagi banyak secara banyak percuma pada you all. Jadi mana yang berminat boleh nak tengok you all kena scroll. Tak payah nak kena cari dekat Facebook, kat IG ya. Which is kadang-kadang benda tu dah ke bawah sangat ya. Dan untuk nak jadi agent Kak Zaidah alu-alukan sangat. Sesiapa yang nak jadi agent Kak Zaidah untuk nak nambahkan pendapatan, nak jadi agent, nak jadi rakan niaga, nak jadi stockist, nak jadi dropship, bolehlah hubungi pada nombor 018-329-9606. Okey, alhamdulillah selesai dah rempek kita. Kalau perempuan pandai jaga apinya, warna dia cantik macam ni. So maknanya jangan terlalu kuat sangat apinya. Bila dah panas, perempuan perlu kecilkan apinya supaya minyaknya tidak terlalu panas. Sebab badam yang kita guna adalah nipis. Kalau digoreng dengan api yang panas, badannya akan jadi coklat macam ni. Ha, tak cantik. Satu dua coklat tak apa ya. Tapi seeloknya biar dia jadi macam ni. Kan? Kelesak sangat. Cantik dah. Ya, cantik. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lagi yang saya ingin jawab sebelum kita enakkan live kita. Okey, ada mungkin lagi last soalan. Yes. Mahligai rindu nak letak apa kat tepung supaya tepung tak keras? Nak letak apa dekat tepung supaya tepung tidak keras? Resipi kat sini tak keras. Memang tak keras ya? Mana ada keras? Ikut tak je keras. Resipi Kak Zaidah beri tu confirm menjadi. Apa yang keras tu? So, you just follow resipi ni. Ya, betul. Kalau resipi orang lain, saya tak tahulah ya. Resipi saya, alhamdulillah, tak keras langsung. Lagi mengunyahannya. Ya? Okay? Apa yang mana nak makan? Okay. Alright. So, okay. Ada lagi soalan? Okay. Badaria Shah dan guna tepung beras cap apa ya? Boleh pakai, Kak Zaidah pakai teratai. Kadang-kadang saya tukar kepada tepung beras cap gajah siko. Tapi saya guna resipi tak ada masalah. You boleh pakai je lah tepung beras cap apa. Tak ada masalah ya. Cuma jangan ditukar-tukar garamnya. Jangan diubah suai kapurnya. Jangan ya. Sebab semua dah di setkan untuk dapat adunan yang cantik macam ni. Ya. Kalau perempuan tak nak letak ajinomoto pun tak ada masalah. Cuma kalau kita berniaga, memang kita letak supaya dapat rasa lemak pada kita punya resepi. Dan ada juga tadi kenapa saya taruh buah keras, ialah untuk dapatkan lemak pada
ada rempeyek kita. Okey, kita ada Encik Muhammad Ismail yang tirin bersama kita, ejen dari stokis daripada Singapura. Okey, insyaAllah akan datang we sell to you, akan menjual rempeyek badan kuaci dari resepi Kak Zaidah, stokis dari Singapura. Kami dah ada meruku rempah dan produk-produk Kak Zaidah, pes-pes nasi, mi bandung, laksa, mi rebus dan kek-kek dan juga kicap stok baru sampai. Okey, boleh WhatsApp Encik Ismail ya untuk dapatkan terus stok daripada produk-produk Kak Zaidah. Encik Mak Ismail kita akan buat ya rempeyek ni untuk photos yang yang dah pernah makan rempeyek Kak Zaidah ya, yang nak order tapi saya dah tak buat. Encik Muhammad Ismail dari Singapura, ejen ataupun stokis kita di Singapura akan membuat rempeyek ni untuk jualan bagi pihak saya. Betul tu. Meruku pun ada ya Kak Zaidah? Harap Encik Muhammad Ismail jangan ubah resipinya. Ya. Kalau photo exactly like this, inilah rupa rempeyek saya yang sebelum ni saya berniaga. Sangat-sangat laris ya. So Encik Muhammad Ismail tahu sampai dia pun request saya, minta saya resipinya supaya dia dapat jual. Sebab ramai yang bertanya betul. Nak order tapi saya dah tak buat lagi ya. Boleh dapatkan melalui Encik Ismail ya. Direct terus dengan Encik Ismail. Okay. Dan ada yang mesti akan ada yang bertanya, kalau sedap sangat kenapa berhenti berniaga? Itu memang dah biasa. Soalan yang biasa tu. Kalau sedap sangat, kalau betul-betul laku, kenapa tak berniaga? Kenapa berhenti berniaga? Saya berhenti buat rempeyek ni sebab saya tak cukup kaki tangan. Sebab staff saya, worker saya, dia banyak lagi produk lain yang kita nak buat. Jadi kita concentrate pada produk yang lebih cepat ataupun yang mudah ya. Yang ini agak rumit sebab kena duduk kat kuali ya. So tak apa, saya sharekan resipinya supaya perempuan dapat buat rempeyek something yang different lah. Rempeyek ni sedap sangat. Dan dia tidak berapa, tak berminyak sangat ya, sebab dia nipis. Nipis tu nampak tu. Dia nipis tu yang dia tidak berminyak sangat. Kita tak perlu pakai dryer ataupun pakai penyedut untuk sedut minyaknya. Okey Kak Zaidah. Okey, alhamdulillah dah dekat 1 jam juga kita bersiaran lagi ya. Betul. Okey, so ada lagi? Okay, ya? Mungkin last soalan untuk Kak Zaidah. Yes. Nur Hayati Jumiri, guna telur grade berapa? Kak Zaidah pakai grade B. B atau A pun boleh lah, tak ada masalah. A, B boleh. Ya. Pakai sebiji satu resipi dan banyak ya, tengok ni. Ini ada dalam 50 pieces ada ni. Kemudian kita ada lagi, banyak lagi ni yang kita belum. Ini belum lagi. Belum kita, boring lagi. Banyak lagi. Ya, satu ada enam, ni kita dapat 100, 120 atau 150 pieces lah. Banyak juga ya. Okey. So, okey, alhamdulillah selesai dah kita bersiaran tengah hari ini dengan resepi yang saya sayang resepinya sebenarnya. Kak Zaidah, mungkin apa? Satu last. Okey, so Haizah Muhammad. Kak Zaidah, adunan yang lebih boleh simpan dalam freezer ke letak kat dalam goreng dalam letak dalam untuk goreng dalam peti sejuk biasa. Cuma jangan terlalu lama. Maybe satu malam boleh lah ya. Jangan lebih lama sebab dia ada santan dekat dalam dan dia ada udang ya. Kalau tak habis boleh simpan dalam peti sejuk biasa. Nak simpan dalam freezer takut nanti dia jadi dia ada air kat dalam. Bila dia dah jadi beku, dia ada kandungan air, nanti adunan ni dah cair pula, akan jadi lain pula kan. Ya. Seeloknya simpan di chiller. Di chiller dia tak jadi, dia tak ada tambah air kat dalam. Tapi di sejuk beku dia akan ada air nanti. Jadi sukatan dia nanti dah jadi lain pula. Mungkin dah tambah ada air berlebihan pula dalam adunan. So you just letak dekat dalam ice box peti sejuk biasa saja. Ya. Dan tapi kena tutup. Tapi janganlah sampai 3-4 hari ni. Ya, sebab dia ada santan, takut dia masam nanti. Alright. Okay, alright. Untuk yang nak dapatkan Ibu Jamilah Awang, saya nak ibu tu macam mana ya? WhatsApp pada nombor 011-642-64742 untuk nak dapatkan Ibu Percuma Kak Zainal. Okay, so alhamdulillah selesai dah kita rancangan kita, live kita dengan rempeyek badam Kak Zaidah. Harap puan-puan berpuas hati dengan resepi kali ini. Dan jangan lupa cuba dan nak berniaga, Kak Zaidah alu-alukan. Silakan. Dan ada yang bertanya Kak Zaidah, halalkan dunia akhirat. Saya halalkan ya, jangan risau. Nak berniaga, berniagalah, teruskan ya. Mudah-mudahan berjaya semua. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan dengan resepi dan menu yang lain. So, assalamualaikum. Bye. Okay, bye.